Oci, Ara, udah yuk, nanti masuk angin. Bentar lagi ya, Ma. Ayo, Ara, main lagi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, Mama Ara. Ara, bentar lagi naik ya. Siap, Ma. Bukannya berenang, malah joget-joget. Biarin aja, yang penting seneng. Oh iya, kapan kira-kira lahirannya? Kayaknya bentar lagi ya. Kata dokter masih 2 minggu lagi. Semoga nggak maju, soalnya Papa Ara lagi di luar kota. Loh, kok bareng? Papa Oci juga lagi di luar kota? Iya ya, kok kebetulan? Berarti cewek-cewek semua ya kita di rumah? Iya ya, tapi tenang aja. Kalau ada apa-apa, kabarin aja. Oci kan udah bisa bawa mobil. Iya mbak, makasih ya sebelumnya. Oci, udah yuk, lapar nih. Ya ampun, kenapa gak bilang dari tadi? Itu ada sandwich, ayo kita makan sandwich dulu. Ma, kita makan sandwich dulu ya, baru mandi. Soalnya Ara lapar. Iya, gak apa-apa. Ayo Ara, ambil aja. Enak banget, Oci. Iya, enak. Oci, nanti kalau Tante lahiran, Ara nginap di rumah Oci, boleh nggak? Hah? Ya boleh banget, Tante. Oci jadi ada teman. Emang Tante lahirannya kapan? Kata dokter sih, 2 minggu lagi. Oh, masih lama. Kirain hari ini atau besok. Oci, sabar ya. Oci nggak sabar adiknya Ara lahir atau nggak sabar Ara nginap sini? Ya, dua-duanya, Ma. Nggak sabar juga mau lihat adiknya Ara. Sama, Ara juga udah gak sabar. Hah, capek banget hari ini pulang sore. Aldo? Ocha? Kok baru pulang? Iya, aku hari ini ada pelajaran ekstra. Kalian lagi ngapain? Habis main sepeda, ini baru istirahat bentar. Ayo kita antar pulang. Abang katanya capek, mau udahan. Kan abang bilang istirahat dulu. Gak apa-apa, aku pulang sendiri aja. Lagian udah sore. Karena udah sore, makanya jangan pulang sendiri. Ayo aku antar. Hehe, iya deh. Itu Leo sama Bang Aldo. Makasih ya. Iya, sama-sama. Yaudah sana masuk, kami mau langsung pulang aja. Bang Aldo, tunggu. Kenapa, Oci? Main sepeda kok gak ajak-ajak? Kapan yuk kita main sepeda bareng? Boleh, besok pagi aja gimana? Besok kan minggu. Mau, Bang. Ayo, besok ya. Gimana, Ca? Mau gak? Aduh, tiap hari aja ke sekolah pakai sepeda. Hari Minggu juga pakai sepeda. Iya ya. Terus gimana? Mau nggak? Iya, mau. Leo, kamu juga ikut kan? Iya.
Ya udah, kami pulang dulu ya. Besok pagi biar kami yang kesini. Oke, sampai ketemu besok. Dah, Bang Aldo. Halo Aldo. Cah, kita jogging aja ya, nggak usah pakai sepeda. Ini bannya Leo kempes. Oh iya, nggak apa-apa, nanti aku bilang ke Oci. Kamu lagi apa? Aku udah siap loh. Aku masih di kasur. Ya ampun, ayo bangun, bentar lagi aku kesana. Iya. Aduh, ini kan masih pagi banget. Oci, bangun, mau jogging nggak? Oci, ayo bangun, bentar lagi Bang Aldo sama Leo mau datang loh. Oci! Ayo, jadi mau jogging nggak? Hah? Kok jogging, Kak? Kan mau main sepeda. Ban sepeda Leo kempes, jadi kata Bang Aldo kita jogging aja, nggak apa-apa kan? Oh gitu, ya nggak apa-apa kak, daripada nggak jadi, ya udah ayo siap-siap sekarang. Tunggu bentar ya Ara, Oci masih siap-siap. Iya tante, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aldo, Leo, tunggu ya. Ocha, Oci, buruan. Semua udah siap loh. Gak apa-apa, Tante. Kami tunggu aja. Maaf ya, udah nunggu. Iya, gak apa-apa. Ayo jalan sekarang. Ma, kami pergi dulu ya. Ayo, Ara. Iya, hati-hati. Kami jogging dulu ya, Tan. Oke, hati-hati ya. Leo, pelan-pelan dong. Oci paling belakang nih. Ya udah, Oci yang di depan. Yeay, Oci yang di depan. Bentar ya, istirahat dulu, kakak capek. Ih, kakak kalah sama kita yang kecil-kecil. Kata siapa? Aku juga capek kok. Kamu aja yang masih semangat. Makanya Ara, kamu harus rajin olahraga biar gak cepet capek. Jangan kayak Kak Ocha, mageran. Dih, Oci olahraga. Emang olahraga apa? Banyak kak, nih ya, tiap hari Oci main sepeda, naik turun tangga, terus berenang, terus yoga, terus bolak-balik rumah Ara, itu kan olahraga. Kenapa Leo? Leo bilang kamu lucu, kayak gitu kok olahraga. Ara? Halo Ma, kenapa? Hah, Mama Ara mau lahiran. Mama? Iya, Ma. Kita ke rumah Ara sekarang. Ini dekat rumah kok. Oke, Ma. Ayo kita semua sekarang lari ya. Aduh, sakit, Mbak. Sabar ya. Bentar lagi Ocha sama Aldo datang. Mereka cuma deket sini kok. Aduh, sakit. Maaf, Tante. Aldo gendong ya.
Semuanya harap tenang ya, silahkan tunggu di sini saja. Suster, tolong lakukan yang terbaik ya buat ibu dan bayinya. Iya bu, bantu doa juga ya. Ayo pak, silahkan masuk. Hah, saya bukan suaminya sus. Hah, aduh maaf mas, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Mama. Ara tenang ya, mama gak apa-apa kok. Nanti kalau adiknya Ara udah lahir, pasti mama udah gak sakit lagi. Iya kak. Selamat ya, bayi Bumia sudah lahir sehat. Jenis kelaminnya perempuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeay, Ara punya adik. Yeay, yeay. Yeay, hore. Kalau keadaan Bumia sekarang gimana, dok? Alhamdulillah, Bumia juga sehat. Apa boleh kami lihat sekarang? Tunggu sebentar ya, sampai Bumia dipindahkan ke ruang perawatan. Baik, dok. Terima kasih. Halo, dede bayi gemoy. Dede bayi imut, ayo melek dong. Oci, jangan berisik, kan dede bayinya lagi bobo. Iya, ma, abisnya lucu. Makasih ya, mbak. Oca, udah bantuin. Makasih juga buat Aldo, sampai gendong tante segala. Iya, sama-sama, tante. Nanti saya jadi titip Ara ya, mbak. Iya, tenang aja, Ara aman sama kita. Yang ditunggu-tunggu Oci itu, Tan. Mama, mama, adek Ara siapa namanya? Nanti ya, tunggu papa. Ari aja tante, Ara Ari. Oci bisa aja. Gantian main gak? Kak, aku lagi malas. Kamu kenapa? Bosan ya di rumahku? Enggak kok, aku cuman kangen mamaku. Ya ampun, sabar ya Ara. Semoga mamamu hari ini bisa cepat pulang. Oji, Ara, ayo makan. Siap. Ma, Ara bilang kangen mamanya. Apa kita ke rumah sakit aja? Sabar ya, Ara. Mungkin hari ini mama pulang. Kemarin pas tante telpon bilang begitu. Iya, tante. Semoga mama sama adik Ara jadi pulang hari ini ya. Tapi Ara betah kan tinggal di sini. Kalau Oci nakal, bilang ke kakak aja. Betah kok, kak. Oci kalau melek gak nakal. Cuman kalau tidur nakal. Itu sih pasti. Kalau tidur kaki sama tangannya kemana-mana. Pernah kakinya sampai ke kepala kakak. Ih kakak, namanya juga kan orang tidur gak sadar. Ya iyalah, kalau sadar namanya bukan tidur tapi melek. Halo Mia. Oh, udah di rumah. Bentar lagi kami kesana. Kami selesaikan makan dulu. Yeay, mama pulang. Hore, akhirnya ketemu dede bayi lagi. Oke, tunggu ya. Mama udah di rumah kan, Tan? Iya, tapi Ara habisin dulu ya makannya. Oke, Tante. Dede bayi, akhirnya bisa lihat kamu melek. Ya ampun, lucu banget sih kamu. Ade, ini kakak Ara. Oci, tebak deh nama adiknya siapa. Siapa tante? Namanya Ariana, panggilannya Ari, kayak yang Oci bilang. Wah, makasih tante. Cocok banget deh kita. Oca, Oci, dan Ara, Ari. Nanti kalau punya adik lagi, jadi Oca, Oci, Oce, dan Ara, Ari, Are.